استغفر الله استغفر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولياللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سورة الكهف آيات نبلح إن شاء الله نستوهنياأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهففأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقاوترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربتتقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات اللهمن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال
وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Syukur dan puji kita kepada Allah Allah Ta'ala yang melimpah nikmatnya yang banyak kepada kita Alhamdulillah dapat sama-sama kita hidup di hari yang baru bernyawa, bernafas di hari yang baru Allah Ta'ala masih taufik kepada kita boleh duduk dalam majlis yang Allah Ta'ala payungkan, cucurkan rahmatnya kepada kita Moga-moga Allah Ta'ala beri barakah Allah Ta'ala tambahkan lagi kesia belahnya, kasih sayangnya dan nikmat-nikmat yang baik kepada kita. Allah Ta'ala melepaskan kita daripada bala petaka dan benda-benda yang tak molek.
fitnah-fitnah dalam hidup kita, fitnah-fitnah yang akan mengujikan manusia. Allah Ta'ala menambahkan ilmu yang munafa' pada kita, amal yang salih, itu rezeki yang halal kepada kita. Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada seksa di akhirat esok. Amin ya Rabbal Alamin. Masih lagi kita dalam surah Al-Kahfi, awal-awal surah Al-Kahfi, dan sudah masuk kita cerita Ashabul Kahfi, orang-orang yang dipanggil ahli gua ni, iaitu beberapa orang daripada golongan pemuda dah, fityatun, golongan pemuda, puak-puak ni, orang muda yang mereka itu beriman kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tambahkan hidayah kepada mereka itu, boleh puak dia ni, apa nama ni, dia panggil apa ni, mankong, jinjat, kejak, di atas iman yang sebenar, di atas agama yang Allah Ta'ala suka, yang Allah Ta'ala redha, walaupun dibenci oleh orang, tapi bimbang takut duduk dalam masyarakat yang duduk paksa supaya mereka itu keluar daripada agama Allah Ta'ala, maka mereka tu kena cari jalan keluar, cari jalan keluar untuk nak jaga agama. Allah besar agama ni, untuk nak jaga agama. Kalau duduk tu boleh jadi takut-takut, bimbang-bimbang, bosan-bosannya tak selamat, fitnah. Orang-orang hak pesen zoleng ni, orang-orang hak pesen berasa kata dia kedebel, dia boleh paksa orang, dia boleh buat gitu buat orang, maka apa nama ni, mestinya kena tubik, kena keluar, bawa lari agama nak pergi selamat. Terdiri daripada orang muda, maka fakir tubik lah. Sekali dengan fakir tu bertegah, bertegah kejap, doa minta kepada Tuhan pergi selamat, pergi mudah, pergi rahmat kepada fakir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Tu doa Ashabul Kahfi dah, doa orang muda tu. Maya kata fuk ya ni pun tak ada tupai siapa dah. Dah pun bertumpu kepada Allah Taala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Doa tu fuk itah pa dah. Apa kita wakmah dalam hidup ni, doa ni makna kita terikat dengan Tuhan, harap rahmat daripada Tuhan, harap tunjuk jalan daripada Tuhan, Tuhan jadi mudah segala benda yang kita buat tu dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Ni patut benarlah kita doa. Subhanallah. Jadi fa'iyat tu baiklah, tu baik. Lepas tu ayat yang kita baca saat ni, di antara benda yang puak ia dok kecek sama puak ia, waktu puak ia tubik tu, Allah Ta'ala sebut cerita ni dalam ayat 16 hingga seterusnya kita baca saat ni. Wa izi'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatih wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Allah. Jadi maknanya Allah Ta'ala sebut daripada kata-kata puak Ashabul Kahfi kepada setengah-setengah mereka tu, waktu ayah kata ingat apa nama ni, waktu kamu i'tazaltumuhum ni makna fa'ya berasing lah, kamu berasing, berasing daripada kaum dia lah, berasing, bawa diri tu baik, bawa diri tu baik, mana jauh daripada penduduk negeri dia. Lepas tu juga dia panggil tinggal agama, tinggal agama apa nama kaum dia tu. Jadi buat ni buat agama pun, buat agama tauhid, buat lari diri tu baik, tu i'tizal tu baik, tu baik dua lah, diri sendiri ni hak zahir ni tu baik gi, dan juga agama pun tak serupa dengan agama yang dibawa oleh penduduk kampung, penduduk negeri fak dia tu. Subhanallah. Itu makna i'tizal dia panggil. I'tizal. Wa idza'tazaltumuhum.
wa ma ya'buduna illa Allah. Dan apa yang mereka itu semua selain daripada Allah Taala. Itu berasing dua lah sebab dua ayat ni. Berasing daripada benar hak manusia dok semua lain pada Allah Taala. Satu, dan berasing diri sendiri tu, diri puak ya tu buat tubik diri, dan berasing juga daripada apa yang mereka itu semua selain pada Allah. Hak kaum dia semua tu lain pada Allah tu. Daripada asnam, daripada ausan. Apa makna asnam ausan ni? Makna patung-patung tu lah. Hak kaum dia dok semua dok puja tu. Lalu kata puak ya, fa'wu ilal kahfi. Kamu apa nama ni bertumpu gilah hendaklah. Kepada mana-mana mana gi berlindunglah. Gi masuk duklah ke dalam gua tu al-kahfi. Fa'wu ilal kahfi. Nama gapo dalam tafsir ni sebut gak ni. Banjalus. Kena kedak saya baca tu. Moga boleh jadi buku Arab dia Banjalus. Nama kahfi tu. Subhanallah. Jadi fa ya pergi bertumpu kepada kepada dalam gua tu. Harapkan daripada Allah Taala lah. Allah Taala yang lindungkan mereka, Allah Taala yang menyelamatkan mereka, Allah Taala yang cucur rahmatnya kepada mereka dan beri segala kemudahan kepada mereka. Karena belum ni berdoa dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Tentu sekali yang syurlakum rabbukum min rahmati. Allah Taala tentu sekali Allah Taala akan curahkan kurniakan bagi kamu mana Tuhan kamu kurniakan bagi kamu daripada rahmatnya. Tuhan buka rahmat dia. Tuhan wi mudah. Ini panggil jalan keluar ni jalan keluar. Jalan keluar kepada orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ni dia. Ni makhraja ni. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Karena puak ni puak takwa kepada Allah. Takut kepada Allah. Tubik apa? Karena agama. Tentu sekali kena dapat payung rahmat daripada Allah, jaga air daripada Allah, ni panggil makhraj tang op hok tu hawi. Ni tu hawa ya ni kata Tuhan akan cucur rahmatnya kepada mereka itu. Wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Tu panggil Tuhan akan wi mudah sedia kepada mereka setiap urusan mereka itu jadi mudah. Tu panggil mirfaqa. Mudah. Subhanallah. Ini mudah belaka. Subhanallah. Jadi cerita lepas ni ayat kata puak ya dapat rahmat Tuhan duk dalam gua tu duk dengan mudah belaka. Bukan masa sikat-sikat 309 tahun duk dalam gua ni. Kalau tak dengar rahmat Tuhan, lemah lembut Tuhan, yang Tuhan wik mudah kepada mereka tak boleh. Sebab Tuhan. Subhanallah. Amme belaka, subhanallah. Orang akan cari nak tindah nak gapo, tapi Tuhan wik mudah pada puak dia. Tu maksud. Tu maksud ayat neblah tu. Ya, yang syur lakum rabbukum mir rahmatih. Rahmatih ni mana rahmat Allah Ta'ala lah. Yang syur ni Tuhan buka. Rabbukum tu Tuhan, Tuhan kamu. Tuhan kawin mudah buka rahmat dia. Wa yuhayyi' lakum, Tuhan mudah juga bagi kamu. Min amrikum mirfaqa, daripada urusan kamu. We jadi mirfaqa. We jadi apa nama ni? Sene, lene. Tu dia. Allahu Rabbi. Habis itu. Lepas tu Allah Taala cerita lagi. Hak tu hai hidup pera buat ya we jadi mudah senang. Masya-Allah. Pehewat. Tu hai orang atur makhluk-makhluk lain. Atur matahari dia we jadi naik. Jatuh. Jadi bela buat ya hidup le gua ni. Subhanallah. Cerita lepas tu maknanya piye matahari naik pun tu hai kesok matahari gig sebelah. Apa nama ni? Kane puya jatuh pula kesok di sebelah kiri. Takwi takwi buat ya dok le gua tu kena panah matahari. Lama ni kalau kena panah jadi punah lah. Puya tidur dok jenera 309 tahun le gua. Matahari tu hai dak tu, makhluk tu hai matahari. Atu naik turun naik tu, takwi buat ya ni kena matahari. Pesan jadi wak jadi rusak buat ya.
Subhanallah. Pas duduk dalam gua, duduk dalam tempat yang molek. Angin pula masuk molek, angin molek masuk, hidup nyawa molek buat dia dalam gua. Nak hidup 309 tahun tu. Ha tu maksud ayat wa tarasyamsa iza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin. Ha dan mu tengok matahari iza tala' apabila dia naik. Tazawaru an kahfihim mana ambil piah daripada kahfihim gua mereka itu zatal yamin ke pihak kanan. Ha piah naik matahari. Ambil piah sikit. Tak mahu jadi kena betul-betul tu. Nah. Cahaya matahari takut jadi rusak, bahaya, punah tu. Subhanallah. Wa iza gharabat. Ha ni belah, belah balik jatuh pula ni. Gharabat. Ha maghrib tu kan. Gharabat. Ha tu jatuh. Pasal ni talaat. Ha tu naik. Ha ni gharabat jatuh. Takriduhum zatal shimal. Ha zatal shimal lawan dengan zatal yamin sat ni. Zatal yamin tu pihak kanan, zatal shimal ni pihak kiri. Ha tu ana. Wa hum fi fajwatin minhu dalam hapok dia duduk dalam gua tu fi fajwatin minhu fajwah ni makna muttasya duduk tempat luar ha minal kahfi daripada gua yanaluhum ha bardur rih jadi angin sejuk pun boleh duduk masuk dalam gua tu pok dia boleh nyawa molek-molek sedap mana ban yakak pula molek udara hak tu hai sedia kepada fak ya molek pula dah subhanallah ha tu jaga air dan pelihara air Allah dia tu hai jaga siapa yang nak buat mudarat tak boleh tu hai triam makhluk-makhluk lain wi boleh apa nama hai kuam sedua kepada hamba Allah Taala nak jaga ni. Oh, ni panggil waliullah dah. Ni waliullah ni panggil ni. Waliullah. Allah Ta'ala amnuih bih. Mudah-mudahan jadi pedah pada mereka itu. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Rabbi. Kuasa Tuhan. Lalu Tuhan kata, Zalika min ayatillah. Subhanallah. Demikian itu daripada ayatillah. Pernah ayatillah. Mana? Tanda-tanda Allah. Nah, daripada ayatillah mana? Tanda Allah. Hak tadi tu. Mana kata matahari ambil pihak kanan kiri tak boleh jadi tersentuh bahaya kepada fakir tu. Semua tu daripada dalail qudratillah. Ayatillah ni mana? Bukti-bukti kuasa Allah. Wa rahmatihi dan rahmat Allah bi awliyaihi ha, dengan wali-wali dia wa lutfihi lemah-lembut Tuhan dengan ha, bihim dengan awliya dia dengan kekasih dia subhanallah subhanallah zalika min ayatillah man yahdillah fahuwal muhtad وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Allah, kikoci dengan ayat hidayat. مَنْ يَهْدِ اللَّهِ. Siapa dia? Ya Allah Ta'ala hidayat. Allah, hidayat ni penting. Ni orang tu yang hidayat. Siapa dia? Ya Allah Ta'ala hidayat. فَهُوَ الْمُهْتَدِ. Maka orang itulah orang yang dapat hidayahnya panggil muhtad. Kita tahu muhtadin, muhtadin tu ni seorang ya muhtad. Kalau muhtadin ni ramai-ramai. Fahuwal muhtad, maka orang ni dapat hidayah, dapat petunjuk. Karena Tuhan hidayah dia. Tuhan yahdi. Tuhan hidayah, Tuhan beri hidayah. May yahdillahu fahuwal muhtad. Allah. Ha. Supaya apa nama ni? Fala mudillalah. Fala mudillalah lah. Tak ada orang yang boleh menyesat dia. Orang ini dapat petunjuk panggil muhtad. Fala mudillalahu. Tidak ada orang yang boleh menyesatkan dia. Ha. Wa may yudlil. Dan siapa dia yang Allah Taala menyesatkan dia? Ha. Falan tajidalahu waliyyan mursyida. Maka kau tak dapat ha, baginya, mu tak boleh cari dah
kepada orang ni waliyan mursyida, mana pembantu penolong yang nak mari tunjuk dia. Ha, tu sebut ayat tu saya kata ni, wa may yudlil fala hadiyalah, fala hadiyalah, maka tidak ada orang yang boleh tunjuk jalan ke dia, orang tu yang menyesat dia. Ha, sudah dia tu yang menyesat dia, jadi pelimpah tang, tak ada pihak boleh suluh dia, boleh tunjuk dia. Ini makna falan tajidalahu waliyan mursyida. Itu panggil mursyid. Mursyid mana yang menunjuk. Tak ada. Ini pentingnya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kerja kitanya, kerja hamba ni minta hidayah daripada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ah, tu kerja kita lah. Tu hari kaedah mati dah. Ping kata. Orang siapa dia tu hidayah, orang ni betul, orang ni tak ada orang dah boleh menyesatkan dia. Siapa dia tu hai kanak nak sesat, tak ada siapa dia boleh tunjuk jalan ke dia. Kita kena mong lalu fokus lagi pada Tuhan. Hidayah ni hak Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim lalu dah. Tunjuklah ya Tuhan kepada kami akan jalan yang betul. Dan minta lindung daripada sesat. Ha, ada je ada baca doa tu lah. Dia tu baik pada rumah tu. Baca tak lagi? Baca insyaAllah. Duk pagi belakang lah tu. Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla tu. Baca. Ni minta lindung dengan Allah Ta'ala. We jangan jadi orang sesat. Jangan menyesatkan orang. Jangan kena sesat. Ha, tubik lah kok jadi sesat, menyesatkan orang, atau tubik-tubik pelin-pelin-pelin puk di demo jadi sesat, terima ajaran-ajaran yang tak betul, jadi sesat tak kena. Ha, tu takut. Ha, tu kata Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ni dia hidayah ni. Ambil kaedah mati, may yahdillah, ha, may yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Allah ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu jalan betul. Allahu Rabbi. Wa tahsabuhum ayqazan wa hum rukud. Allah. Dan kamu kira suka puak ya ni duk celak mata. Aikazah ni mana? Aikazah mana tak ada tidur, tak ada jenera. Tu mana aikaz. Wahum rukud. Padahal mereka itu rukud, tidur sungguhnya. Apa maksud ni? Mana kalau kita tengok puak ya duk celak mata supaya dengan orang tak ada jenera. Hakikatnya fu'ayah jenera. Itu mana ayqazan wahum rukud. Ayqazan wahum rukud. Kalau orang kita tengok kok. Oh, tak ada jenera mereka ni. Mata tak celak-celak malak. Hakikatnya jenera. Itu Tuhan kata wahum rukud. Nah, wahum rukud. Allah. Wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal. Tuhan kata dan kami balik fu'ayah. Nukalib ni kami, Tuhan kata kami balik. Balik buat ya. Zatal yamin wa zatal syiman. Supaya matahari tadi juga. Matahari pun naikkan ni. Ah, jatuh. Pusing. Jadi, buat ya dalam gua pun. Tuhan balikkan ni kiri juga. Bukan 309 tahun duduk. Pesan tu. Ha, ni. Apa takut jadi buruk belakang tu lah. Subhanallah. Tuhan balik dengan lemah-lemah Tuhan. Wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal. Orang panggil sakit perah buruk belakang ni, orang tidur lama-lama mau sakit tu. Kalau tak balik, tak ada balik kok. Rusak belakang dia orang panggil perah. Eh? Ha, peletap lah. Takut jadi gitu. Hai balik. Ni lemah-lemah tu hai. Subhanallah. Wa nuqallibuhum zatal yamini wa zatal shimal. Subhanallah. Kuasa tu hai. Jenera fu'ayah jenera.
นะยันอื่นก็วะกัลบุฮุมบาซิตุนซิรออิฮิบิลวาซิบวะกัลบุฮุมนิงอันยิงอันยิงฟุอัยะอันยิงฟุอัยะปุ apa nama dok tohlo di pitu tu pitu gua tu subhanallah dok terletak tohlo fu aya ha anjing dia fu aya subhanallah lawit tala'ta alaihim lawallaita minhum firaran wala muli'ta minhum ru'ba subhanallah kalau puakmu tengok ke atas mereka itu nescaya mu lari daripada mereka itu dan akan puan nama ni masuk ke dalam hati puakmu tu perasaan takut. Jadi kalau tengok terkejut lagi, tengok kat puak, tengok pak saat ni, pak buat tu yang sedang saat ni, mata duk jelek. Kalau tengok terkejut lagi tu saya kata subhanallah. Mana kalau orang tengok lawit tala'ta alaihim wa syahadtahum la adbarta anhum hariban khaufan minhum. Lari kan apa? Lari kan takut. Tengok ada air tu, tengok kejut. Sebab orang tengok musim-musim temuk orang ada celak mata gitu. Lari, lari berat. Tu maknanya. Allah takut, lari takut. Subhanallah. La ilaha illallah. Kuasa Tuhan. Kita ambil sini ni, ambil kuasa Allah. Nah, berimej dengan kuasa Allah. Berimej dengan pentadbiran Tuhan yang ajib ni, yang pelik ni. Subhanallah. Tuhan wayak dah belum ada kata pelik kena pun, Tuhan wayak langit bumi tu pelik lagi. Hak ni pelik dah ni. Tapi Tuhan wayak langit bumi pelik lagi. Lebih pada ni lagi. Subhanallah. Wa kadzalika ba'asnahum ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا الله masih lagi dalam cerita Ashabul Kahfi sebagaimana kami menidurkan mereka itu Tuhan wifuk ya tidur tu. Nah, kama anamnahum. Sebagaimana kami menidurkan mereka. Tuhan wifuk ya tidur jenera. Lama mana? 309 tahun. Kami jaga tubuh badan mereka. Kami jaga pakaian mereka. Allah. 309 tahun ni baju tak ada. Tak ada jadi buruk, carik, rebeh, punah, kena. Makan di anak-anak kau, makan di hulat kau. Tubuh pun 309 tahun ni tak ada jadi tidur tu jadi tak ada jadi apa, pletap, tak ada jadi buruk, tak ada tubuh hulat tak. Subhanallah. Kami jaga tubuh badan mereka, kami jaga pakaian mereka. Nah, dan kami tegah daripada orang sapa kepada mereka, takut mari dok mengenak pula. Ha, tengok tadi tu hebat. Tuhan kata kalau tengok, lari. Kalau tak dia kata ada, mari tengok lagi. Jaga apa? Jaga tak lagi, kena bahaya apa ya tu. Tuhan belakang cara. Itu daripada mazahir kudratina. Dia panggil. Bukti kuasa kami. Wa azimi sultanina. Dan besarnya sultan. Amnat kami ni. Ba'asnahum min naumihim at-tawil. Kami bakit mereka itu daripada tidur yang lama. Apa tu? Tuhan kata, wa kadzalika ba'asnahum liyatasa'alu bainahum. Untuk menyoal di antara mereka itu. Soal gimari di antara fakir. Fakir tanya gimari.
Bawa leda tu. Engkau tidur 300 milik tahun. Bawa bangun leda jaga tu. Tanya khabar fuk dia. Sama-sama fuk dia. Tu panggil. Liyatasa'alu bainahum. Qala qa'ilum minhum. Kata salah seorang daripada fuk dia. Kam labistum. Tu makna tanya khabar tu. Yatasa'alun saat ni. Kam labistum. Berapa lama kamu yang duduk sini ni? Tu makna kam labistum. Kam tu makna berapa? Kam taurai. Lepas kita taurai. Berapa tu kam? Kita tahu berapa harga ni? Kam si'ruhu. Berapa ni mau beli berapa? Kam si'ruhu. Berapa harga ni? Ni baik tu. Kam labistum. Berapa lama kamu duduk sini? Tanya salah seorang daripada fuk dia. Tanya sama fuk dia tu lah. Qalu. Mereka itu jawab. Labisna. Ha, tadi labistum. Labistum mana kamu? Kamu duduk sini. Ini jawablah. Labisna. Mana kami duduk sini ni? Yauman. Sehari ya. Au ba'da yaumin. Ataupun setengah hari. Ba'da setengah. Ha, sehari ataupun sekerat hari gitu ya. Menjawab buat ya. Ha, tak sedar tu. Tak sedar tu 309 tahun tu. Tak khabar. Tu jawab seorang kata gitu. Allah. Orang lain pula kata. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Ha, ni jawab lagu ni. Ya tu. Ha, Tuhan kamu a'lamu. Nak ucap cerita. Ni kata sehari ya. Sekerat hari ya. Ha, ni kata. Inilah Tuhan kamu lebih tahu. Rabbukum a'lamu. Tuhan kamu lebih tahu. Bima labistum dengan apa yang kamu duduk ni lama mana Tuhan lebih tahulah. Tak apalah sedap itu banyak ah. Tuhan suruh Tuhan. Tuhan lebih tahu banyak mana lama mana kita duduk sini. Subhanallah. Allah. Mana orang ni suruh Tuhan lah. Allahu Rabbi. Rabbukum a'lamu bima labistum. Jadi oleh kerana fu'ayah ni pun, oh, lapar lah ni. Lapar. Lalu katalah setengah mereka kepada setengah yang lain kata kena. Faba'athu ahadakum biwariqikum hazihi ilal madinah. Nah, suruh tu baik kedah lah, lapar ni. Gaduk lagu ni. Faba'athu, maka utuslah kamu ahadakum akan salah seorang daripada kamu. Atta tubik. Atta tuwaten gi. Nah, salah seorang daripada kamu. Biwarikikum hadihi. Bawa duit mu ni. Ada duit. Ada duit juga. Duit. Oh, sampai mana lagi ni. Sampai 300 tahun. Orang bakar lagi duit ni. Warik ni duit dah. Ha, duit lah ke mana. Allah Allah lah duit. Mana mata duit fuk ia lah. Tu panggil warik. Nah. Bawa gi lah. Biwariqikum hadhihi hak ni ni ilal madinah. Tu baik pergi ke bandar. Nah, tu baik pergi ke bandar. Subhanallah. Apa nama negeri ni? Saya baca tak tubik. Baca gena. Absus. Ah, lalat tafsir sebut itu. Al Madinah ni. Tak apalah tak ada tahu tu. Hewayat Madinah itu ya. Kita reti Madinah tu cukup dah lah. Al-Madinah. Mana tu baik ke bandar. Nah. Bawa duit. Bawa warik. Gi beli. So gi beli makan ni. Ni. Gi beli makan ni. Lama duk ni. Apa lah ni. Subhanallah. Tu baik negeri. Fak ya tu baik tu lah. Fak ya mari tu. Fak tu baik mari pada negeri. Fak zoleng. Fak hambat dia tu baik mari tu. Subhanallah. Fal yang zur. Ayyuha azka ta'aman. Dah dia nak beli tu, ya jafu ya ni. Fal yang zur handalah dia tu tengok ayyuha azka ta'aman. Hak mana makan ni hak paling azka? Azka daripada makan ni. Apa nak azka tu daripada hak paling bersih lah. Ha tu panggil azka ta'aman. Hak paling bersih, hak paling molek. Ulama kata ahallu, mana yang paling halal.
Tambah juga beli pun beli hak molek lah, pilih hak molek. Yang ini dok hak tak molek, ambil dok capuh. Hare kau lagu mana? Jangan. Oh, jago benar wayah makin ni. Jago benar. Wayah absen nah tu. Kalau tak ada takwa ni bukan dia ni. Suruh pergi beli nak akal kalau belilah apa-apa kelaparan ni. Asa kenyang sudah. Dah. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Perhati tengok hak mana lebih azka. Lebih bersih. Kelima zakat tu lah azka ni. Zakat tu mana bersih kan ni? Azka yang lebih bersih. Ta'aman makannya. Falyatikum birizqin minhu. Dan buat marilah apabila beli dah buat mari. Birizqin minhu. Allah. Maknanya rezeki tu dia panggil rezeki ke makan ni pacai yang ni. Birizqin minhu. Ha, untuk kamu makan, untuk nak penuh, gua jadi kenyang ni. Ha, tempat lapar ni nak buat masuk benda tu. Dan ia ajar laginya wal yatalattaf. Dan hadalah seorang saat ni hok tubik beli saat ni belemuh lembut wal yatalattaf. Mana kena lemah lembut, kena beringat. Masuk tu baik ni muamalah pergaulan tu beringat molek deh. Ajar. Ni ajar. Ambil duit ni pergi beli hok molek sekali. Lepas tu wal yatalattaf. Lemah lembut sikit. Nak masuk tu baik, nak masuk gi nak tu baik. Lemah lembut sikit. Ya bimbe lagi lebih me takut. Siapa dia ni? Padahal dia gatuh, dia tahu 300 tahun ni ke. Subhanallah. Wala yush'iranna bikum ahada. Dan jangan wi orang tu khabar sedar. Jangan wi orang tahu lah. Jangan orang tahu makna kata takut tahu ada puak ni puak hok lah. Orang duk cerita kata puak ni hok lari buat agama benar. Duk takut bahaya ke? Okay? Jangan wi orang sedar. Tu panggil maksudnya wala yush'iranna bikum ahada. Daripada syuur, jangan menyedarkan dengan keadaan puak mu ni. Sore pun jangan wi orang terasa kata puak mu gini. Subhanallah. Ahada mana sore pun jangan. Subhanallah. Sebab apa tu? Tu hai waya illat ni. Waya illat kata. Sebab apa tu? Kena berlemah-lemah. Pia jual, pia duk beli, duk gapo, duk kecek, duk muamalah dengan orang dalam di bandar tu. Lepas tu jangan orang terasa, sedar dia kata pokmu gini ni. Sebab? Innahum in yazharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Karena sesungguhnya mereka itu, jika mereka itu zahir ke atas kamu, makna sininya kalau kaummu hok mulari daripada puak ya tu, puak ya tahu khabar sedar tengok ni puakmu ni dan tahu kata pakmu duduk sini ni, duduk bosel lagi puak ya tu bosel lagi. Kalau puak ya tahu, puak ya buat kena yarjumukum. Mula-mula sekali puak ya akan yarjumukum. Apa nak yarjum? Rejam kamu. Ini godel lah, ini katak lah. Itu yarjumukum. Yarjumukum. Mana bunuh kamu dengan rejam dengan batu. Yarjum. Supaya rejam orang zina kan? Yarjumukum tu mana? Kalau puak ya tahu, puak ya akan lontar kamu, bunuh kamu dengan batu. Tu bang yarjumukum. Subhanallah. Bimbe tu fa ya.
أو يعيدكم في ملتهم ataupun mereka itu akan mengembalikan kamu ke dalam agama mereka. Takut dia mau tahu ni paksa buat mu ni kelik pada agama fuk ya. Tu panggil millah. Millatihim mana agama mereka. Millah. Nah, yu'idukum mengembalikan kamu. Ni paksa ni bangkak kelik pada agama kufur. Apa saya fuk ya? Sebab tu beringat ni. Tu suruh ingat tu. Wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Tujuan tu. Tujuan takut kalau fuk ya tahu. Ni goda, ni pukul, ni bunuh. Nah, ni tak klik pada agama, ni paksa klik pada agama tak kena. Walan tuflihu izan abada, nanti kamu tak akan selamat lah. Mana kalau klik pada agama, tak selamat lah. Tak ada falah. Walan tuflihu. Maka kamu tak akan dapat kemenangan. Nah, tak dapat kebahagiaan. Dunia pun tak bahagia. Akhirat sama telah kalau kelik kepada agama yang tak betul terjadi rugi dunia akhirat selalulah kerana tinggal agama tu hak sebenar kerana millah tu millah yang gelincir nah millah agama hak demo tu paksa tu hak tak betul sebab tu beringat Allahu Rabbi tu cerita nah ada cerita lagu jadi untuk hari ini ni kita boleh pengajaran gapo atik Allah Ta'ala menyatakan lemah lembut Tuhan dengan kekasih dia. Nah, boleh hijrah. Ni hijrah. Hijrah dah. Hijrah pada negeri tu baik hidup lagi gua. Hijrah juga. Nah, supaya Nabi hijrah daripada Mekah kepada Madinah. Ni lemah lembut Tuhan kepada awliya dia. Tuhan wih tepat berlindung. Nah, tepat pung. Subhanallah. Hidayah daripada hak Tuhan. Nah. Yang ketiganya orang panggil ajib peliknya pentadbir Tuhan kepada makhluk dia. Hak Tuhan buat semua tu. Benda pelik yang Allah Taala dok atur dah. Allah Taala dok atur. Kuasa Allah, ilmu Allah, hikmah Allah. Tu kita boleh tadi. Dan juga wajib tutup rezeki halal. Wajib tutup rezeki halal, makan minum tu pilih hak molek nak makan. Nah, pilih halal lagi pula ada kena pak. Yang makan ikut se. Subhanallah. Allah digak buta mata hati. Buta mata hati ke ilmu tak ada halu. Hidayah tak ada, putus. Subhanallah. Mati di atas syirik ni bahaya besar. Mati di atas syirik, mati di atas kufur ni bahaya besar. Tengok tu ayat tu. Walan tuflihu idzan abada. Kalau dah Allah ifa ya paksa bangkak wi klik pada kufur tak jaya buatmu ni. Allah putus daripada falah walan mari dengan lan mu tak akan jaya kalau gi klik pada agama yang menyeleweng sana. Subhanallah. Itulah pada hari ini kita boleh ambil bermolek dengan masa duha pun masuk dah insyaallah. Moga-moga kita dapat manfaat, dapat faedah. Dan berdoa lah banyak-banyak kita kepada Allah supaya Allah Ta'ala jaga, Allah Ta'ala rahmat, Allah Ta'ala hidayat, Allah Ta'ala wi kita ni istiqamah di atas jalan yang betul, rezeki halal insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.